Up yo, ketemu lagi bareng gue di Celta Grafis, tentunya bersama admin yang selalu memberikan informasi-informasi terhangat, terbaru, dan terupdate seputar dunia kripto, men. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa gue mau nyampain dulu buat kalian semua para gratisan-gratisan people gue di seluruh Nusantara. Gimana kabar kalian? Tentunya sudah semakin banyak banget token kripto atau koin kripto yang kalian hasilkan dari berbagai link ataupun website-website yang sudah pernah kami share, baik itu di channel Telegram maupun di video kami sebelumnya. Itu udah banyak banget dan kalian bisa gunakan websitenya karena websitenya terbukti gratis dan terbukti membayar, men. Oke, dan untuk kesempatan kalian atau di pembahasan video kali ini, gue mau ngebahas tentang voucher yang dimana kita bisa menghasilkan token Bitcoin secara gratis, Litecoin secara gratis, dan TRX secara gratis. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja buka di websitenya. Kita buka dulu di Chrome ya. Oke, sekarang kita udah berhasil masuk ke dalam websitenya. Jadi untuk nama websitenya itu adalah Claim Satoshi, men. Di sini ada fast growing crypto reward platform, men ya. Itu bahasa Indonesianya itu apa, gue juga kurang terlalu bisa ya untuk mengartikannya. Yang jelas kita untuk mengerjakan misi gitu ya. Oke, di sini banyak banget fiturnya, men. Fiturnya ada manual voucher, terus seperti biasa ya, ada auto voucher, ada short link, ada sponsor website ya, ada achievement, ada job. Job itu kayak overwall ya, jadi kita harus ngisi survei dulu baru kita bisa untuk mengerjakan jobnya. Oke, okay. Terus ada overall, ada level system, ada weekly contest ya, dan di sini kita bisa scroll lagi ke bawah ya, men ya. Dan untuk penggunanya di website ini tuh baru sekitar 6026 ya, 6026 orang. Dan website ini sudah menghasilkan sekitar 111,7 ya US dollar. Dan yang sudah melakukan withdraw dalam website ini itu baru 5568 orang dari 6026 ya. Dan sekarang kalian bisa lihat di sini ya, ada support currency-nya itu ada banyak banget, ada Tether, tapi nanti yang bakalan kita withdraw enggak semuanya, men ya. Dan di sini kalau misalkan kalian pengen tahu untuk minimum withdraw-nya itu berapa, kalian tinggal klik di bagian sini ya. Di situ ada minimum withdraw-nya. Minimum withdraw-nya itu sekitar 0,1 US dollar, 0,01 US dollar, men. Tapi apakah kita nanti bakalan bisa withdraw dengan nominal yang sedikit ya? Kita langsung aja coba. Kita langsung aja untuk klik daftar, men ya. Dan buat kalian semua yang pengen join di sini, linknya udah gue sediakan di deskripsi video. Kalian tinggal klik aja, nah, karena untuk link yang ada di video, yang ada di deskripsi video ini, termasuk link level, men ya. Jadi ketika nanti kalian menggunakan link kami, kami akan sedikit mendapatkan komisi dari websitenya, dan bisa aja ditambahkan di balance kami di website ini, atau bisa langsung ke akun voucher pay, itu ya terserah websitenya sendiri, men ya. Oke, kita langsung aja klik di bagian register untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Di sini untuk pendaftaran itu sangat gampang banget kan, tinggal masukkan email kalian, terus kalian masukkan juga untuk username, itu terserah bebas sesuka hati kalian, sesuka kemauan kalian ya. Terus ada enter password dan repeat password ya. Untuk enter password itu kalian bikin aja password yang bikin nggak terlalu susah ya. Dan repeat password itu kalian ulangin password yang kalian masukkan tadi di atas ya. Di sini ada juga saya buka robot, kalian tinggal centang aja. Lalu kalau sudah kalian isi semua dan semua data itu udah kalian rasa benar, kalian tinggal klik di bagian sign up ya. Dan kalau sudah, nanti kalian bakal mendapatkan email konfirmasi untuk mengaktivasi akun kalian yang ada di claimsatoshi.xyz ini ya. Karena kami sudah melakukan pendaftaran ya, kami langsung aja klik di bagian sign in dan kita langsung aja untuk masuk di bagian login. Oke, kita centang dulu di X-nya ya, men ya. Kita masukkan email kita. Dan untuk di bagian sini seperti biasa nanti gua bakalan sensor karena di sini termasuk bagian privasi, men ya. Jadi nggak perlu kalian tahu gitu ya. Oke, kita centang aja dulu di bagian saya buka robot. Kita masih nunggu websitenya itu masih berjalan ya. Dan sudah tercentang, kita langsung aja klik di bagian sign in. Kita tungguin sebentar apakah berhasil. Oke, di sini kita udah berhasil masuk ke bagian dashboard miliknya Claim Satoshi ini, men ya. Kita langsung aja scroll ke bawah untuk balance kami, current balance-nya itu baru sekitar 0,002.
dan deposit balance-nya itu 0 karena kami tidak melakukan deposit, dan have energy itu kami tidak mempunyai energi ya. Referralnya itu kosong, dan di sini mana yang gua bilang tadi, di sini ada link referral. Jadi nanti yang ada di deskripsi video itu ya link ini ya. Link yang mengandung program referral. Jadi ketika nanti kalian mengklik ya, atau menggunakan link kami, kami akan sedikit mendapatkan komisi, yaitu sekitar 15% komisi dari website Klaim Satoshi ini ya. Oke, di sini level kami itu masih 0 ya, EXP ya. EXP-nya itu baru 10, naik levelnya itu sekitar 90-an, men. Oke, kita langsung aja coba untuk mengerjakan misi-misinya yang ada di website ini. Jadi kalian tinggal centang aja ya. Oh, kok centang? Kalian tinggal klik aja di bagian garis 3 itu ya. Kalian pilih aja di earn coin ya. Gua kasih tanda dulu di bagian sini supaya lebih gampang ya. Oke, di sini banyak banget untuk kalian bisa menghasilkan koin atau menghasilkan US dollar kalian di sini. Jadi itu yang pertama ada voucher nih, men ya. Ada voucher claim, terus ada juga rapid voucher, terus ada overwall, ada visit site, terus ada short link. Dan ada apa lagi tuh? Ada auto voucher, ada job, ada achievement ya. Kita coba satu per satu. Tapi nanti untuk di bagian short link ya, seperti biasa aku hanya ngasih lihat, ngasih tahu ke kalian semua aja ya. Tapi kami enggak melakukan permainannya. Karena kalau misalkan kami bermain di dalam short link, nanti jatuhnya di videonya semakin lama, men. Oke, kita lagi diarahkan ke halaman lain. Kita coba kembali ya. Kita coba kembali. Oke, kita coba buka lagi di websitenya. Kita buka claim ini. Jadi di sini lumayan sedikit banyak pop up ya. Jadi jangan kaget buat kalian semua yang baru bermain atau yang newbie di dalam permainan voucher ya, jangan kaget. Kok di sini banyak banget sih bang pop upnya? Ya emang seperti itu, men. Oke, di sini kita pilih aja di antibot ada cat, ada lion, terus ada elephant, ada cat, terus ada lion, terus ada mana nih? Ada elephant ya. Terus kita centang aja, saya buka robot. Jadi kita tungguin sebentar, terus kita collect your reward ya, men ya. Kita tungguin sebentar. Oke, good job ya, udah dapat. Terus kita kerjain lagi. Di sini ada rapid voucher ya, kita coba buka satu per satu. Rapid voucher itu sama kayak di voucher manual, men ya. Oke, jadi kita ikutin aja semua perintah ya. Jadi jangan sampai kalian itu semau-mau kalian, mau pilih ini, mau pilih itu, enggak boleh, men. Jadi kalian harus nurut sama websitenya. Jadi kalau misalkan pilih 1 ya pilih 1, 9 ya pilih 9, 6 ya pilih 9. 6 ya pilih 6 ya. Oke, kita pilih aja 1 terus 9 terus 6 ya. Kita centang lagi. Ini sama kayak yang di voucher tadi, men. Oke, kita scrollin lagi ke bawah, langsung aja collect. Kita tungguin sebentar ya, websitenya masih berjalan ya. Oke, udah berhasil. Terus kita buka lagi, tadi itu udah di voucher, terus sudah di rapid, terus visit set ini ya. Visit set itu sama kayak di bagian PTC. Jadi kita diperlukan waktu sekitar 7 second ya, 7 detik kan untuk bermain di sini, dan rewardnya itu sekitar 0,0002 US dollar. Kita langsung aja klik view ADS. Oke, waktunya lagi berjalan, masih 4, 3, terus 2, terus 1. Oke. Kita langsung diberikan apa nih? Nah, seperti ini men ya. Kita diberikan recaptcha, nanti kita centang, dan kalau sudah tercentang seperti itu, kita langsung aja klik di bagian verify, dan kita udah berhasil diarahkan, lalu kita centang aja di bagian bawah, dan kita udah berhasil mendapatkan koinnya. Gampang banget kan, men? Oke, terus tadi itu di mana nih? Di visit set udah banyak ya, udah kami buka tadi, terus di short link. Nih, gua mau kasih lihat ke kalian semua rewardnya berapa dan energi yang kita dapatkan itu berapa untuk sekali bermain short link. Jadi ini lumayan, men. Kalau misalkan kalian bermain satu short link, kalian bisa mendapatkan sekitar 10 energi dan rewardnya itu sekitar 0,001. Kalau misalkan kalian itu mengerjakan 10, kalian bisa mendapatkan 0,01. Gampang kan, men? Simple. Oke, kita cuma kasih lihat sebentar aja di bagian situ. Karena tujuan kita itu hanya untuk melakukan withdraw ya, kita mau melakukan withdraw aja langsung di voucher ini.
Apakah dengan nominal 0,003 itu sudah bisa melakukan withdraw dalam website ini? Ya kita langsung aja coba. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi kita langsung aja cantumkan wallet address kita. Kita mau withdraw pakai LTC, boleh lah LTC. Oke, kita buka di VouchedPay dulu. Oke, kita buka sebentar, websitenya itu lagi loading ya. Di sini udah kita klik, lalu kita pilih di bagian deposit. Terus kita pilih yang di bagian LTC, kita klik udah tercopy, terus kita masuk lagi ke websitenya. Oke, gua mau kasih lihat dulu ke kalian semua koinnya tadi berapa supaya lebih gamblang gitu ya, atau supaya lebih jelas. Oke, di sini ada 0,0081549 ya men ya. Gua kasih lihat dulu di sini. Berarti nanti ketambahan sekitar 2 jadi ada 7 ya. 5 itu jadi 7 nanti. Oke. Okay. Kita langsung aja withdraw. Kalau misalkan di websitenya masuk, kalau enggak masuk ya enggak apa-apa gitu ya, karena kami hanya mereview. Ya, semoga aja masuk lah karena udah bermain misinya kok. Oke. Okay. Kita klik di bagian LTC lalu kita withdraw. Oke, kita tungguin sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, good job man ya, udah berhasil masuk. Tapi kita jangan seneng dulu. Kita lihat dulu di bagian history, apakah di bagian historinya itu sudah approve atau belum. Biasanya karena yang kami sering lakukan ya, ada website yang tidak instant withdraw. Jadi kita wajib nunggu sekitar 5 sampai 10 menitan untuk withdraw kita itu di approve ya. Oke, di sini ternyata udah approve men. Jadi untuk website ini itu termasuk website yang instant withdraw atau voucher yang instant withdraw. Oke, kita langsung aja buka di VouchedPay apakah benar sudah masuk atau belum. Oke, ini balance-nya belum bertambah ya men ya. Terus kita langsung aja coba refresh. Kalau sudah bertambah nanti bakalan berubah koinnya. Oke. Di sini sudah jadi 817814 ya. 817814 ini angka cantik nih men. Oke, udah bertambah men ya. Dan kita lihat di story-nya apakah ada pertambahan di sini. Di sini ada dari klaim Satoshi sudah masuk sebesar 2665 ya di Litosinya dengan pembayaran normal payment pada tanggal 3 Juli 2021. Jadi untuk website ini terbukti membayar ya buat para gratisan people yang mau join, yang mau mengerjakan misinya silakan. Linknya udah gue sediakan di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk link yang gue sediakan di deskripsi itu adalah link referral men. Ketika nanti kalian menggunakan link kami ya, kami akan sedikit mendapatkan komisi dari websitenya. Jadi gue gak ada paksaan sedikit pun buat kalian semua. Kalau misalkan pengen gabung, pengen join ya silahkan ya, terserah kalian. Tapi kalau misalkan kalian itu gak mau gabung atau cuma lihat-lihat aja ya, untuk pembelajaran aja ya gak apa-apa. Karena kami itu hanya mereview, hanya memberikan sekedar informasi buat kalian semua bahwasanya kita bisa menghasilkan koin kripto secara gratis dari website-website gratisan yang terbukti membayar. Oke. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup segitu aja dan langsung aja gua tutup dan gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.